cara membuat jamu untuk burung kolibri. Pertama bahannya susu, kental manis, telur, ebot fit, mencerban, rebusan, gula merah, cukupnya lah. Pertama buka susu. Serasi rasa apa aja, biar ada rasa-rasa kuku pandanya merah. Campur sama telur. Beli aduk. Ditambahin madu bagus, cuman lagi gak ada madu. Jadi kayak gini aja, tapi pakai moncer ini. Jos. Dari pagi sampai sore bunyi terus. Moncer 10 tetes. Lebih juga boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 20 tetes. 20 tetes nih. Tuh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kasih gula merah yang udah direbus supaya encer dan rasanya juga oke. Biasanya tambahin sirup, tapi lagi gak ada sirup. Telurnya 2 harusnya, bagusnya pakai telur bebek, bagus. Tambahin lagi susunya biar agak kental, biar awet. Simpan di kulkas sampai 1 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan dicampur sama air tanpa direbus, cepat basi ntar. Udah jadi. Kalau pengen bagus lagi, ininya dibanyakin nih. Non-share one. Dan sekian. Terima kasih.